Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih setia menyimak channel Kurang Indonesia. Kali ini kita akan membahas masalah umbi porang. Kita akan ambil tema semakin kecil semakin mahal untuk bibit. Kita simak liputannya seperti ini, kawan. Ya, ini kita simpan di gudang umbinya ya. Kita simpan di gudang. Ada juga kita simpan di lahan di kebun karena tidak muat. Ini yang spek kecil-kecil. Kecil-kecil akan kita sortir untuk beliau yang pesan ya. Ya kawanku, ini bibit umbi porang dari benih katak mini. Kalau yang jelek ya seperti ini sudah pasti ini berjamur. Ini kita pisahkan di sini. Ini kawanku, kalau yang kecil ini ya. Ini dalam 1 kilo isinya bisa 20 sampai 30 up dalam 1 kilo. Yang kecil ini. Ini sudah nampak tunas itu. Nah, semakin kecil kawan, harga bibit umbi ini semakin mahal. Kita semuanya tahu bahwa umbi porang yang sebesar 2 kilo ya, 2 kilo, 3 kilo itu diterima pabrik kisaran 6 di tingkat petani kisaran 6.000. Mungkin ya 6.500, kalau di tingkat pabrik sekitar 7.000 sampai 7.200, itu yang besar. Nah, ini kita sebagai petani kawan, tidak mungkin yang kecil ini dijual ke pabrik, ya kan? Ini sudah pasti untuk bibit lagi, untuk bibit musim yang akan datang, ya. Semuanya ini untuk bibit lagi. Ini hasil dari panenan sendiri dari benih katak. Kita lanjutkan kawanku. Jadi semakin umbi semakin kecil itu semakin mahal karena apa? Satu, isinya ini banyak dalam 1 kilo, ya kan? Untuk update harga sendiri kemarin sudah saya bahas ya. Untuk umbi di tempat kita di channel Porang Indonesia, kita menyediakan itu ukuran 10 up. 1 kilo itu artinya 10 up ya. Dalam 1 kilo isinya 10 up itu harganya untuk saat ini Rp30.000 ya. Rp30.000. Kalau yang kecil-kecil kawanku, isi 20 sampai 25, ini bisa jadi Rp35.000 sampai Rp40.000. Tadi juga ada yang menanyakan kawan. Umbi mini ya. Umbi mini itu ya, ya ini campur. Umbi mini juga ada, ini belum di sortir ya. Umbi mini itu yang ukurannya bisa 50 sampai 80 up ya. Kecil-kecil lah, kita contohkan seperti ini. Ini termasuk umbi mini dari benih katak mini juga. Ini dalam satu musim ya jadi seperti ini. Kalau katak yang satu musim jadi segini itu, ada yang kecil ini ya wajar, ada yang besar juga. Kalau katak itu ya, kalau kita tanam dari benih katak, katak mini ukurannya normal menjadi 2 on ya. 2 on, katak sedang maaf. Katak sedang itu 2 on, 2 on setengah itu wajar. Kalau katak yang mini itu ya 800 up. Dari kataknya kawan ya, itu jadi segini. Itu wajar, ada juga yang segini. Ada juga ya, kita lihat sendiri ada yang kira-kira 1 on itu ada. Jadi kawan, untuk mengatasi harga di pabrik tidak seperti tahun kemarin, ya kan? Tidak seperti tahun kemarin harganya. Kalau tahun kemarin itu di bulan Agustus ini ya, di bulan Agustus itu untuk umbi produksi sendiri mencapai 10.000 sampai 12.000 dalam 1 kilonya ya. Dalam 1 kilonya seperti itu, 10.000 sampai 12.000. Untuk tahun ini kawan, umbi produksi
diterima pabrik 7.200, maka dari itu saya sarankan kepada para petani yang budidaya sendiri porang, kalau kita membutuhkan uang ya kita jual dalam bentuk bibit, kawan. Dalam bentuk bibit ya seperti ini. Ini dalam 1 kilo ukurannya bisa 20 up ini ya. 15 20 up dalam 1 kilo. Seperti ini kawanku. Ini kita jual kalau 1 kilo 10 up kisaran 30.000 untuk saat ini. Kemarin harga sekitar 27.000 dalam 1 kilo. Kali ini 30.000. Gitu kawan. Ini belum disortir semua. Ini kita juga lagi memilih menyortir umbi ukuran 10 up ya. Umbi 10 up ya seperti ini. Ini 10 up, semuanya 10 up. Kalau ukuran 10 up kawan. Kalau ukuran 10 up itu 9 itu sudah masuk 10 up ya kan. 11 up, 12 up itu masuk ukuran kategori hitungannya itu masuknya 10 up. Gitu kawanku. Ini kali ini kita juga dapat pesanan untuk mengirim umbi bibit. Umbi bibit yang ukurannya 10 up. 10 up dalam 1 kilo ya. Untuk harga sendiri hari ini 30.000, bisa jadi besok bisa 33 bahkan 35.000. Karena ini musim tanam sudah mendekati musim tanam ya. Ini bulan 8. Musim tanam di Pulau Jawa itu rata-rata bulan 9 ada yang tanam, 9 10 juga ada. Jadi kawan, kalau kita jelaskan juga untuk diketahui teman-teman juga ya. Dalam 1 kilo kalau isinya 10 up itu harganya 30, berarti 12 biji itu masuk ukuran 10 up. Kalau 1 kilo isinya bisa 15 up dengan harga Rp30.000, artinya pembeli yang diuntungkan ya. Pembeli yang diuntungkan ya sebagai bonus lah. Nah, seperti itu kawan. Demikian kawanku, sedulurku petani porang seluruh Indonesia, sedikit informasi dari channel Porang Indonesia membahas sedikit tentang umbi kecil dan umbi sedang ya. Umbi kecil dan umbi 10 up. Seperti itu tadi penjelasan dari channel Porang Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang mau budidaya porang. Salam sehat, salam sukses saya ucapkan. Terima kasih yang sudah nyimak channel Porang Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.